Nah, ada yang tanya nih. Ini kan sistem tonda-tonda nih, kan? Ladungnya di sebelah mana? Nah, ladungnya di belakang, guys. Pas terakhir mata panci itu, ya. Nah, oke, guys. Ini kita kerja lagi. Pancing tonda-tonda, guys. Nah, pancing ini pancing tonda-tonda di pancing subuh, ya, guys. Ah. Tonda subuh. Tonda subuh. Nelayan bilang tonda subuh, guys. Nah, ini, guys. Tonda-tonda subuh, ya. Jadi ini tonda-tonda ikan cakalang, guys. Ikan tongkol, tapi yang besar, karena ini mata pancingnya nomor berapa ini, paman? Mata pancingnya? Nomor 8. Nah, mata pancingnya ini nomor 8, guys. Perantaranya antara pancing satu ke pancing yang lainnya itu sekitar 1 meteran, ya? Nah, terus ini tali senarnya nomor berapa? Nah, tali senarnya nomor 3000, guys. Dan sama yang dipakai ini kain sutra dicampur lagi apa ini yang kuning-kuning nih, guys. Yang kira-kira. Itu. Nah, itu nanti yang menyala-menyala itu, eh. Ya. Kalau di air. Nah, makanya nelayan pakai yang seperti itu, guys. Nah, ada yang kemarin tanya-tanya, paman, sistem ikat ini kan sama yang kita ikat, eh. Sama caranya. Cara ngikatnya ini sama cara ngikat kita pancing deo-deo itu, ceper. Sama. Nah, mereka bilang ini melorot. Nah, dan di sini, nelayan di sini tuh rata-rata pakai sistem cara mengikat seperti ini. Dan belum pernah ada yang melorot, guys. Belum pernah. Ada yang katanya kalau penuh dan ikan jadi pukat. Menyatu dia. Tidak, ini tidak lari, guys, ya. Tidak lari, ya. Nah, tuh. Nih, bapaknya. Dan ini tidak lari, guys. Di sini belum pernah ada yang melorot, ya. Nah, dan nelayan... Nelayan ini sudah puluhan tahun mereka pakai sistem cara seperti ini, guys. Dan tidak pernah melorot, ya. Karena ini cara ikatnya ini bagaimana? Berapa kali ke kiri, berapa kali ke kanan? Dua kali. Oh, hanya 4 kali saja, tapi tidak melorot. Tuh, ya. Cuman 4 kali saja, guys. Tapi tidak melorot. Nah, bagaimana kalau ikan tongkol atau cakalang, guys, itu rata-rata ikan tongkol itu dengan cakalang itu sekitar ada yang 1 kilo sampai 2 kiloan, ya, iya, yang melekat tuh. Nah, kalau ini mata pancing dalam satu penggulungan ini berapa, paman? Kita tonda-tonda ini 60-an. Ini 60-an mata pancingnya, ya. Nah, ini 60-an mata pancingnya, guys. Guys, kalau 30 ekor saja yang melekat dari setengah dari mata pancing saja, wih, banyak gitu, berat dan tidak melorot, guys. Itu, ya, ini nomor 8, mata pancingnya nomor 8, tali senarnya nomor berapa tadi? 3000. Guys, itu pemata sudah, ya? Itu. Langsung sudah. Langsung sudah. Nah, itu. Langsung sudah ke pancingnya, guys, tuh. Nah, ada yang tanya nih. Ini kan sistem tonda-tonda nih, kan? Ladungnya di sebelah mana? Di ujung. Di ujung. Nah. Nah, guys, kebetulan nah ini ladungnya belum dipasang. Keparang itu. Tuh. Kita buat. Ini ladungnya, ya. Nah, tuh. Jadi kalau ada yang bilang ikatannya kampungan, ya memang seperti ini ikatannya, guys. Kalau ada lagi ikatannya teman-teman yang lain, ya enggak apa-apa di share, ya. Kalau di sini nelayan ngikatnya seperti nah ini. Ini di mana, di depan, ya? Di belakang, ya. Nah, ladungnya di belakang, guys. Pas terakhir mata pancing itu, ya. Eh? Dari mata pancing terakhir berapa meter dia? 7 meter dari mata pancing depan. Baru ladung di belakang, enggak? Ya, 7 meter, ya. Jadi mata pancing kan misalnya ini 60 nih. Ya. 60 ke depan terakhir ke belakang itu berapa meter dari mata pancing ladung ini? 7 meter, guys. Baru dipasangi ladung, ya, ke bawah. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini paket lengkapnya, guys. Cuman cara ngikatnya saja belum, ya, guys, ya. Karena ini sudah diikat tuh. Nelayannya sudah mengikat, ya. Tuh. Dan ini ladungnya. Jadi kalau kemarin ada yang tanya ladung pakai ladung atau tidak, bang, ya pakai. Jadi cuman ladungnya itu di belakang. Nah, ladungnya itu seperti ini, guys, besarnya tuh. Dan ini bapaknya tuh, ya. Oke, jadi kalau ada lagi yang mau nanya silahkan komen saja, guys, ya. Nanti si bapaknya ini yang bisa bantu jawab tuh, karena nelayan ini nelayan senior, guys, tuh, ya. Ini mereka yang buat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.